Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya pada sehat ya. Aku juga sehat di sini. Hari ini di sini suhunya 19 derajat, jadi anget, tidak dingin. Matahari bersinar cerah dari pagi dan aku senang sekali. Oke, siang ini kayaknya saya udah lapar. Aku kayaknya mau masak sesuatu yang nggak jelas lagi. Tidak apa-apa, masak sendiri baru dimakan sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah waktunya makan siang, jangan lupa makan siang. Mari kita lihat apa yang akan aku masak. Oke, di sini aku sudah punya bahan-bahannya. Ini suunnya, terus aku pakai wortel, tomat, ini bayam, bayamnya Turki. Terus ini bumbunya, aku pakai bawang putih, kemiri, sama garam. Ini nanti pakai cabai dan itu bawang merah goreng nanti untuk taburan setelah selesai. Oke, dan satu butir telur. Itu aja ya teman-teman, masak yang simple, cepat dan minimalis. Pakai bahan yang ada aja ya. Jadi kita tumis dulu tadi bumbunya, teman-teman. Terus aku masukkan cabai sama tomatnya. Jadi kalau sudah ada ini lembek, saya masukkan telurnya. Saya masukkan sekarang telurnya ya. Terus aku tambahkan air. Tunggu mendidih, nanti kita masukkan suunnya. Sekarang aku masukkan suunnya ya. Oke. Kalau misalkan kurang air, tambahin air aja. Tuh. Ini nanti cepet lembeknya kalau ini suunnya ini. Kalau sudah, aku masukin sayurnya. Jadi ini teman-teman ya, penampakan hasil akhirnya kayak gini. Wih, kayaknya ini enak sekali. Tadi udah aku cicip sih, pedes. Oke, semuanya, jangan lupa makan siang ya. Bye-bye.